Setelah menuai kesuksesan lewat drama Love Like the Galaxy, nama Zhao Lucy menjadi semakin populer dan banyak mendapatkan tawaran drama. Selain kini telah syuting drama Hidden Love bersama aktor tampan Chen Jiayuan, kini ia dirumorkan akan membintangi drama baru Shen Yin yang memilihnya sebagai pemeran utama wanita. Sementara untuk pemeran utama pria akan dimainkan oleh Dylan Wang. Akan halnya Zhao Lucy, nama Dylan Wang dengan tiba-tiba melambung tinggi setelah kesuksesan drama Love Between Fairy and Devil. Aktor tampan itu banyak diincar untuk membintangi drama besar dengan aktris-aktris populer seperti Liu Yifei hingga Diraba Dirmurat. Selain bersama Dylan Wang, Zhao Lucy juga dirumorkan akan beradu akting dengan Wang Chukai. Ia dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk drama At Noon Morning Star. Namun hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Sementara kesuksesan Zhao Lucy dan Liu Bule membangun chemistry, membuat mereka banyak diharapkan akan kembali dipertemukan dalam proyek drama bersama lagi. Dikutip dari oversizeider.com, pada tanggal 31 Agustus, Julia Zhang Hanji mendadak memberikan unggahan berupa kalimat singkat dalam akun media sosialnya. Ia menuliskan beberapa kalimat, "Berpikir itu kesepian karena hanya kamu dan pikiranmu yang ada dan kamu tidak bisa lepas dari penghalang pikiranmu." Kalimat tersebut dicurigai oleh netizen sebagai tanggapan atas gosip kencannya dengan aktor Liu Bule. Dilaporkan unggahan tersebut kemudian dihapus dalam hitungan detik dan Jiang Hanji mengunggah foto sebagai gantinya. Beberapa netizen juga mengatakan bahwa penghapusan kedua Jiang Hanji karena salah ketik dan tidak perlu terlalu banyak ditafsirkan. Sebelumnya dilaporkan bahwa Liu Bule terekspos menyimpan kotak WeChat artis cantik ini yang diduga keduanya memiliki hubungan serius. Rumor kencan ini muncul usai netizen memergoki kontak tersebut menggunakan foto profil yang sama dengan akun mensos Jiang Hanji. Tidak lama setelah gosip itu viral, teman Jiang Hanji mengungkapkan akun WeChat Jiang Hanji yang menunjukkan artis muda itu menggunakan foto kucing. Sementara Liu Bule sendiri sejak rumor kencan itu merebak, tidak memberikan reaksi atau tanggapan apapun tentang isu tersebut. Ia justru lebih sibuk menjalani aktivitasnya sebagai aktor yang kini makin populer.